saya akan membahas tentang lampu standar mobil ya teman-teman. Jadi si pemilik mobil itu merasa lampu standar pada mobilnya itu tidak terlalu terang, karena waktu berpapasan antara mobil yang depan dengan mobil yang sedang dia kendarai, ini rearnya teman-teman. Jadi yang membuat lampu itu terang bukan relaynya ya teman-teman, bukan relay ini yang membuat lampu itu menjadi terang, tapi watt pada lampu yang baru akan kita ganti ini. Jadi standar pada kendaraan umumnya 60 watt ya teman-teman. Standar lampu mobil itu 12 volt 50/60 watt, itu standarnya. Jadi bagaimana agar lampu itu bisa lebih terang? Kita naikin wattnya dari 60 menjadi 100. Jadi yang baru kita beli ini lampu dengan tegangan 100/90 watt. Agar lampu ini maksimal, barulah kita tambahkan yang namanya relay. Ini relay 1 set. Jadi itu, jadi jangan salah persepsi. Yang membuat lampu pada kendaraan itu lebih terang itu bukan relay, tapi watt pada lampu. Agar watt pada lampu ini maksimal, makanya kita harus pasang relay. Jadi kalau tidak kita pasang relay, hanya kita naikkan saja wattnya, bagaimana kendala pada mobil itu? Jadi kalau kita menaikkan lampu pada watt ini dari 60 menjadi 100 ya teman-teman, apa yang akan terjadi? Itu biasanya sekring atau kabel pada colokan untuk ke lampu ini akan terbakar terus ya teman-teman. Jadi kalau kita naikkan lampu, kita harus pasang relay. Kalau kita tidak pasang relay, makanya sekring pada standar mobil itu akan lonyot. Jadi itu kesimpulannya teman-teman. Jadi bukan relay yang membuat lampu terang, tapi watt pada lampu itu sendiri ya. Baiklah, kita coba pasang bagaimana dengan lampu standar tanpa relay dan lampu 100 watt ini dengan menggunakan relay. Oke? Yuk, ikutin kita terus. Baiklah, ini posisi lampu sebelum kita pasang relay ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita buka dulu lampu yang lama untuk kita ganti dengan lampu yang baru yang lepas yang sebelah kiri, kita lepas juga yang bagian sebelah kanannya teman-teman. Lampunya kita ganti terlebih dahulu.
Setelah lampu semua kita pasang, colokkan pada lampu yang aslinya, kita hubungkan ke saklar pada atau colokkan pada lampu yang boleh pakai yang sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan. Kemudian kita pasang colokan dari lampu, colokan lampu yang dari relay ya teman-teman. Kita pasang yang bagian kiri dan juga yang bagian sebelah kanan. Dan yang terakhir kita pasang kabel masanya ya, itu cari saja masa bodi yang terdekat. Kalau teman-teman sudah pasang, kita tes lampunya lagi ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat perbedaan lampu sebelum dipasang dengan setelah kita pasang relaynya. Kemudian connecting pada relay itu kita hubungkan ke colokan lampu yang pertama ya, yang bawaan mobil. Dan saklar untuk lampu itu kita colokan juga ke bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, dan masanya itu cari yang terdekat. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat hasil dari pemasangan relay yang sebelum dengan yang sesudah memakai relay. Oke, baiklah. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.